Halo, ketemu lagi dengan saya. Saya pada kali ini ingin memberikan tutorial setting tip orisinil Xenia 2017 tipe R. Setting kali ini untuk menyetting equalizer, fader, balance maupun color yang ada di tombol ini bisa kita setting. Pertama kita masuk EQ equalizer, kita tekan yang agak lama, muncul dia AC EQ. Ini untuk setting bass, treble, middle suaranya. Kita masuk yang pro aja. Pro aja. Masuk user 1 langsung aja diklik gini, kita masuk bass, diatur bassnya mau di frekuensi berapa. Terus nah 80, 60, saya biasanya main di 60. Diklik lagi bass level. Bass level itu untuk perbesar maupun perkecil suara bassnya. Ini bassnya, nggak ada suara bassnya kan. Kalau kita giniin keluar suara bassnya. Di oke lagi. Ini nggak usah, nggak seberapa penting. Geser ke kanan, middle, setting middle-nya sama seperti yang bass tadi. Treble-nya juga sama, ada treble level, treble key fix, tidak perlu, yang penting kita settingnya itu ada ya. Ini settingan dasar aja. Kembali, kembali lagi, ini tombol kembalinya. Kembali. Kita bisa nyeting beberapa sih, kalau kita mau ini ada user 2, user 1, user 2, kita pengen yang suaranya gimana, kita bisa setting dari situ. Yang pro, EQ presetnya user 1, ini untuk milih vocal boost user 1, kita pakai yang user 1. Oke, terus kita tekan back, kita akan setting warna dari panel ini. Kita back. Ini ada EQ setting, equalizer setting artinya. Ya, geser ke kanan. Nah, ini. Ya, kita jelaskan yang audio dulu. Audio ini kita untuk bass boost, yaitu suara penambah booster bassnya. Kita coba klik. Nah, 01. Nah. 1 sama 2 aja off. Bagi yang 2 biar lebih mantap, oke. Okay? Nah, bass boost, loudness, pengeras. Saya pasang di 1, kalau pengen 2 nggak apa-apa, lebih keras, lebih keras lagi. Kita kembali lagi ke 1. Fader, fader itu mengatur ini suaranya mau diarahkan ke depan atau ke belakang. Kita coba, ini suaranya arahnya ke depan, front. Kalau kita ke belakang, suaranya di belakang. Setel di tengah aja biar enak, suaranya seimbang. Back lagi. Balance, ini kanan kiri, right, left. Oke, kita setel di tengah. Kembali. Volume adjust untuk memperkeras volume. Jadi kita volume kita gerakkan sedikit gitu, dia volumenya sudah keras. Di setel standar aja 00, oke. Volume adjust. High power, ini untuk setelan ininya apa? Seperti di power kita beli di variasi itu ada HPL sama L, apa itu ya, frekuensi high power sama low power. Nggak masalah, udah saya kembali display. Kita masuk display. Display itu masuk setting dimmer, keredupannya, dimmer auto, dimmer off, dimmer on, dimmer auto. Saya pasang auto. Auto itu jadi begini, kalau ini lampu ini kita hidupkan, lampu kecil, lampu kota ini, dia akan meredup. Nah, dia akan meredup. Nih, saya hidupkan lampu kotanya.